Pebulu tangkis ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadanti, mendapatkan hadiah dari pemilik Smash 100 Watt Haryanto Arbi jelang tampil di Denmark Open 2022. Siti Fadia Silva Ramadanti diketahui tengah mempersiapkan diri tampil pada lanjutan BWF World Tour yang akan berpusat di Eropa. Dimulai dengan Denmark Open 2022, 18-23 Oktober tahun 2022, kemudian dilanjutkan ke French Open 2022, 26-31 Oktober, dan Hilo Open 2022, 1-6 November, di Jerman. Siti Fadia Silva Ramadanti bersama rekan mainnya, Apriani Rahayu, tentu saja bakal menargetkan podium di Eropa demi mendulang poin untuk mendongkrak peringkat dunia. Jelang keberangkatannya ke Eropa, Siti Fadia Silva Ramadanti mendapatkan suntikan semangat dari legenda Indonesia, Haryanto Arbi, yang dikenal dengan julukan Smash 100 Watt. Hal ini diketahui lewat unggahan legenda yang 4 kali juara Piala Thomas 1994, 1996, 1998, 2000, dan 2 kali juara All England 1993 dan 1994 tersebut di akun Instagram. Haryanto Arbi memperlihatkan momen saat dirinya mengunjungi kediaman Siti Fadia dan bertemu dengan kedua orang tua ganda putri nomor 28 dunia tersebut. Kebetulan, Siti Fadia Silva Ramadanti merupakan atlet yang disponsori merek olahraga lokal milik Harian Arbi, yakni Flypower. Tak hanya menyampaikan hadiah sebagai apresiasi atas pencapaian Siti Fadia tahun ini, Haryanto Arbi juga menyampaikan wejangan untuk tidak melupakan peran orang tua. Kebahagiaan dan doa orang tua adalah kuncinya, tulis Haryanto Arbi. Sebuah fakta mengejutkan pun terungkap, bahwa ternyata orang tua Siti Fadia Silva Ramadanti juga salah satu penggemarnya. Hadiah dan wejangan berharga Haryanto Arbi disambut hangat oleh Siti Fadia Ramadanti, yang disampaikan lewat kolom komentar unggahan Haryanto Arbi.